Kebetulan Bu ya, mudah-mudahan Ibu lihat ini wajahnya Ibu kita yang cantik. Kebetulan dia pemegang stokis Kota Madya Balikpapan. Kita tepuk tangan dulu yang meriah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin kebetulan mungkin sebulan yang lalu. Kalau tidak salah sebulan yang lalu, ya Mbak Jum, ya kan tidak salah sebulan yang lalu saya divonis dokter kan sering saya jatuh, ke lutut saya yang jatuh, karena badan saya kan gemuk ya, jadi blub. Akhirnya saya MRI kan sakit, nggak kunjung sembuh. Habis itu saya ke dokter tulang atau pedi memang. Karena ke dokter biasa cuma dikasih anti nyeri, tapi hilang obatnya anti nyeri sakit lagi kalau malam nyut gitu. Akhirnya saya di MRI divonis sudah kena robekan bantalan sendi dan harus dioperasi. Kalau operasi pakai BPJS yang dibelah itu, yang dijahit-jahit itu ya, tapi kalau yang pakai alat yang dari Jepang 25 juta dia bilang. Nah, cuman efeknya juga pengeringan di sendi. Akhirnya kaku kan sendi saya. Jadi saya sempat ke Surabaya sih saya ke dokter ortopedi juga diinjeksi, sekali injeksi 4 juta kan kemarin. Nah, habis itu Kak Rosan ke rumah saya. Coba Kak ini. Apa sih cuman begini ya? Masa sih bisa sih? Saya kan setengahnya saya enggak percaya. Jadi waktu beliau ke rumah saya sering saya menghindar sih, saya nggak pernah temuin, berapa kali ke rumah saya nggak pernah temuin. Jujur ya Bu ya, jujur ya. Iya, mungkin 4 kali kan saya temuin. Nah, karena kasihan maksudnya teman jauh-jauh dan sudah dicoba lah, iseng-iseng lah saya ambil satu paket tuh 2 kan, itu suami saya yang ambil, saya bayarin sambil di hati saya gini, kayak ginian dibeli segitu ya, buat apa sih? Saya nggak mau kan. Nah, tapi terpaksa ya, mau bismillah lah, coba-coba lah, sekali-sekali saya coba kan. Akhirnya 2 hari itu kok malam saya bisa tidur enak ya. Biasanya kalau malam tuh bingung saya mau naruh kaki saya, tak kasih bantal salah, gak dikasih sakit kan. Saya harus kompres es, harus tidur di atas jantung saya, kaki saya, kalau dokter bilang seperti itu. Iya, terus alhamdulillah. Tanya ada teman saya saksinya ya, saya nggak bisa nekuk lutut saya nggak bisa duduk enak begini, nggak enak. Sekarang alhamdulillah berani saya pakai hak tinggi. Jadi hanya saya selipkan di ini, maaf saya pakai legging, jadi saya selipkan di lutut saya. Alhamdulillah setelah saya periksa kembali sudah normal. Terima kasih kamera, luar biasa ya. Yang nggak percaya aja, kartu ini masih kerja gitu ya. Betul nggak? Apalagi yang percaya, ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi, Bu.